Thank you.
Bapak Ibu pembina beserta staf SMA Negeri 30 Kuba yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anakku sekalian, generasi pelanjut pembangunan negara Indonesia. Izinkan saya untuk membacakan pidato Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada peringatan Hari Guru Nasional tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Ibu dan Bapak Guru yang saya hormati dan saya banggakan, tahun lalu adalah tahun yang penuh ujian. Kita semua tersandung dengan adanya pandemi. Guru dari Sabang sampai Merauke terpukul secara ekonomi, terpukul secara kesehatan, dan terpukul secara batin. Guru mau tidak mau mendatangi rumah-rumah pelajar untuk memastikan mereka tidak ketinggalan pelajaran. Guru mau tidak mau mempelajari teknologi yang belum pernah mereka kenal. Guru mau tidak mau menyederhanakan kurikulum untuk memastikan murid mereka tidak belajar di bawah tekanan. Guru di seluruh Indonesia menangis melihat murid mereka semakin hari semakin bosan, kesepian, dan kehilangan disiplin. Tidak hanya tekanan psikologis karena pembelajaran jarak jauh, banyak guru mengalami tekanan ekonomi untuk memperjuangkan keluarga mereka agar bisa makan. Sangat wajar jika dalam situasi ini banyak guru yang terdemotivasi. Tapi ternyata ada fenomena yang tidak terkira. Saat saya menginap di rumah guru honorer di Lombok Tengah, saat saya menginap di rumah guru penggerak di Yogyakarta, saat saya menginap bersama santri di pesantren Jawa Timur, saya sama sekali tidak mendengar kata putus asa. Saat sarapan dengan mereka, saya mendengarkan terobosan-terobosan yang mereka inginkan di sekolah mereka. Wajah mereka terlihat semangat membahas platform teknologi yang cocok dan yang tidak cocok untuk mereka. Dengan penuh percaya diri, mereka memuji dan mengkritik kebijakan dengan hati nurani mereka. Disitulah saya baru menyadari bahwa pandemi ini tidak memadamkan semangat para guru, tapi justru menyalakan obor perubahan. Guru-guru se-Indonesia menginginkan perubahan dan kami mendengar. Guru se-Indonesia menginginkan kesempatan yang adil untuk mencapai kesejahteraan yang manusiawi. Guru se-Indonesia menginginkan akses terhadap teknologi dan pelatihan yang relevan dan praktis. Guru se-Indonesia menginginkan kurikulum yang sederhana dan bisa mengakomodasi kemampuan dan bakat setiap murid yang berbeda-beda. Guru se-Indonesia menginginkan pemimpin-pemimpin sekolah mereka untuk berpihak kepada murid, bukan pada birokrasi. Guru se-Indonesia menginginkan kemerdekaan untuk berinovasi tanpa dijajah oleh keseragaman. Sejak pertama kali kami cetuskan, sekarang Merdeka Belajar sudah berubah dari sebuah kebijakan menjadi suatu gerakan. Contohnya, penyederhanaan kurikulum sebagai salah satu kebijakan Merdeka Belajar berhasil melahirkan ribuan inovasi pembelajaran. Gerakan ini makin kuat karena ujian yang kita hadapi bersama. Gerakan ini tidak bisa dibendung atau diputarbalikkan, karena gerakan ini hidup dalam setiap insan guru yang punya keberanian untuk melangkah ke depan menuju satu tujuan utama, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itulah, saya tidak akan menyerah untuk memperjuangkan Merdeka Belajar demi kehidupan dan masa depan guru se-Indonesia yang lebih baik. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua guru se-Nusantara atas pengorbanan dan ketangguhannya.
Merdeka Belajar ini sekarang milik Anda. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Jakarta 25 November 2021 Nadiem Anwar Makarim. Jadi terima kasih. Ini adalah pidato keseragaman dari Pak Mas Menteri Pak Nadiem Makarim. Jadi dengan adanya Hari Guru, saya mengucapkan terima kasih banyak. Marilah kita sama-sama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru-guru kita, mulai dari TK, SD, SMP, yang sudah guru-guru kita universitas S1, S2. Karena dengan adanya mereka, kita bisa berdiri di sini. Saya merasa terharu kalau saya mengingat semua perjuangan guru yang membuat kita pintar, yang membuat kita bisa menjadi manusia. Jadi anak-anakku, marilah kita berterima kasih kepada mereka. Mohon maaf, saya sangat terharu untuk mengingat guru-guru saya. Jadi terima kasih banyak kita ucapkan kepada guru-guru mereka, karena mereka berusaha untuk membuat kita cerdas, pintar, beriman, bertakwa, menjadi manusia yang sempurna. Itulah yang mereka harapkan dari kita. Mereka mengajar kita mulai dari pagi sampai siang. Jadi tolong anak-anakku, janganlah kita mengabaikan guru-guru kita, karena mereka lah kita menjadi manusia yang manusiawi. Kalau kita tidak berterima kasih, maka hancurlah kita. Karena orang yang memberikan ilmu kepada kita akan menjadi berkat jika kita berterima kasih. Jadi demikian dari saya ingatkan sekali lagi, marilah kita bersama-sama untuk yang terakhir kali, janganlah sekali-kali kita mengabaikan guru kita. Karena mereka itu bersikap, berdedikasi, bersemangat mencari inovasi, mencari cara bagaimana untuk mentransfer ilmu yang mereka punya. Bagaimana cara supaya anak-anakku bisa paham dengan apa yang mereka mau? Bagaimana supaya anak-anakku bisa menjadi disiplin, bertanggung jawab, mandiri, dan bisa berhasil nanti? Itu adalah cita-cita dari guru. Hari Guru bukan cuma hari ini, 25 November. Tetapi Hari Guru adalah setiap hari buat kita. Hari Guru setiap hari buat kita. Kita jangan terlena. Kita perlu merasakan apa untungnya buat kita pada saat proses. Tetapi kita akan mendapat untungnya setelah selesai proses, dan itu kita tidak rasakan karena prosesnya sudah terlewati. Hasilnya kita sudah dapat. Nah, kalau kita tidak berterima kasih dengan hasil yang telah kita raih, hasil yang kita telah capai, maka kita adalah orang yang tidak berterima kasih. Coba bayangkan kita mulai dari TK, dari tidak tahu apa-apa jadi tahu apa-apa, dari tidak tahu membaca kita jadi tahu membaca, sampai ke SMA, dari kita tidak tahu analisis situasi akhirnya kita bisa paham dengan situasi dan kondisi. Kita bisa tahu menilai ini yang baik dan benar. Itu adalah karena guru. Dan terakhir, mari kita sama-sama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk guru-guru kita. Semoga mereka semua mendapat rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka diampuni dosa-dosanya, dan semoga guru-guru kita beserta dengan kita akan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman akhir nanti. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kami ke sini tujuannya banyak sekali, menjalin silaturahim dan bagaimana kita kenal semua. Mungkin kita yang tidak belum kenal kita semua. Kenapa datang? Kami ini adalah pengurus BGRI cabang perubahan. Untuk hari ini kami keliling berbagi. Jadi ada beberapa sumbangan dari teman-teman guru di sini dan teman-teman guru di luar sana. Itu kita bagi sekecamatan untuk hari. Jadi nilainya tidak seberapa. Yang kita mau ada berkahnya, ada pahalanya bagi teman-teman guru kami. Dan ada berkah dan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi sudah diserahkan ala kadarnya. Bagus kita sampaikan ke orang tua. Nah, ini kali ini ada dari PGRI. Tapi itu PGRI cuma penyambung, bukan PGRI yang menyumbang dari teman-teman guru. Cuma kami mohon jangan lupa doakan gurunya, siapapun itu, termasuk guru di SD, tidak ada bekas guru. Saya guru SD, Pak Guru, guru SMP, yang di sini semua guru SMA, semua itu guru kalian. Butuh doa dan semangat. Dan doanya tersebut dari semua anak-anak saya. Dan saya kira kalian semua masuk golongan anak saleh. Dan untuk selanjutnya,